Gua senang banget serius. Disuruh apapun gua di sini. Minta lanjut saja hibur para viewer, siap Kak Black. Oke, di sini gua nggak cuma sebut Kak Dita ya teman-teman ya. Di sini karena gua senang, gua sebut semuanya. Ibu-ibu, Kak Dita, Pocong, Kuntilanak, buat semua penunggu yang ada di hutan ini, buat semua penunggu yang ada di pinggir pantai Pelabuhan Ratu ini, tunjukkan eksistensi kalian melalui apapun itu. Tunjukkan bahwa alam kalian ada. Wahai kalian, Nyai Roro Kidul, antek-anteknya Nyai Blorong. Di sini Ghost Panic Team papap berdiri. Bukan menantang kalian, tapi di sini gua hanya ingin anjing dada gua sakit. Bangsat. Kang, tim. Tim, dada gua tiba-tiba sakit, tim. Tim. Serius. Anjing. Gila. Kang Adit masih aman, dada gua benar-benar sakit, Kang Adit. Di sini gua nggak menantang, sumpah. Gua nggak menantang teman-teman. Di sini gua cuman pengen interaksi dari mereka. Makanya gua bilang seperti itu. Dan tiba-tiba senter dan handphonenya bener-bener kayak keisep banget ya. Kalian bisa lihat redup banget teman-teman. Dada gua sakit sumpah. Aman gak teman-teman? Aman gak? Masih aman? Lihat ini lereng-lereng gunung ini teman-teman. Gila gak? Gila, bentar, senternya redup banget anjing. Padahal ini baru ganti teman-teman. Gila rereng-rerengnya. Ganti baterai, iya bentar. Ada orang. Ada bapak-bapak teman-teman. Serius ada bapak-bapak. Pak. Lagi tapa dia. Assalamualaikum pak. Pak. Nengok anjing nengok. Astagfirullahaladzim. Anjing. Goblok kok ada apinya. Allahu Akbar. Kang Adit. Dia orang bukan ya. Kang Adit ada orang lagi tapa. Anjing. Kang Adit. Gila serius. Kang Adit dada gua sakit, sumpah. Kang dada gua sakit.